Hitler dan tenteranya sanggup membunuh. Assalamualaikum. Tentera Nazi membakar 6 juta orang Yahudi, 2 juta orang Poland, 3 juta orang Soviet dan ratusan lagi manusia lain. Apa yang mendorong mereka sanggup berbuat demikian? Tentera Jepun pernah menyembelih 350 juta orang Cina dalam perang Sino-Japanese. Kenapa mereka ini sampai hilang kemanusiaan dan sanggup membunuh? Albert Bandura, Profesor Sains Sosial di Stanford University menyatakan, manusia mampu berubah disebabkan oleh label dan image yang digambarkan terhadap pihak tertentu. Apa yang dilakukan adalah meletakkan label dan image kepada pihak yang bertentangan dengan kita melalui perkataan musuh ditanam dalam minda pengikut mereka. Kelompok itu adalah musuh yang harus diperangi. Ini yang dinamakan sebagai proses propaganda. Mana mungkin Hitler, Stalin, Zedong boleh berjaya tanpa menggunakan propaganda. Teknik ini dinamakan sebagai hostile imagination, iaitu mengimajinasikan musuh, mewujudkan imej musuh. Satu proses pembentukan psikologi yang ditanam di dalam minda untuk melihat pihak yang bertentangan adalah sebagai musuh. Bagi mewujudkan imej dan label musuh di dalam minda para tentera, maka perkataan yang dipilih adalah mereka itu merupakan ancaman. Kelompok itu terlalu berkuasa. Mereka itu tidak berperi kemanusiaan. Mereka ini tidak berguna. Mereka harus diperangi. Inilah di antara ucapan-ucapan untuk mempengaruhi orang. Mereka yang terpengaruh dengan propaganda ini akan hilang rasionalnya dan akan bertindak secara membabi buta. Satu lagi punca kenapa manusia sanggup menjadi pembunuh atau berubah sifat kepada tidak logik apabila mereka menghadapi tekanan di sekitar mereka. Leon Festinger dalam A Theory of Cognitive Dissonance menyatakan mental manusia perlu berada dalam keadaan yang stabil dan konsisten untuk berfungsi dengan baik. Apabila mental dan kognitif, yakni proses membuat keputusan manusia bercanggah, mereka akan kurangkan percanggahan tersebut dengan merasionalkan tekanan supaya mental mereka berada dalam keadaan selesa. Maka caranya, walaupun perkara itu tidak rasional dan salah, mereka yang terbabit cuba merasionalkannya. Sebab itulah timbul keadaan manusia akan berbuat apa saja bila tertekan. Di sini kelebihan Islam. Awal-awal lagi Islam menolak propaganda haram. Islam menutup pintu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, menyebabkan umat Islam terdahulu sentiasa berada dalam kondisi stabil walaupun sedang berperang, kerana Islam meletakkan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Islam juga memastikan umatnya berada dalam emosi yang stabil walaupun sedang berada dalam tekanan. Latihan demi latihan yang Islam laksanakan dalam ibadah seperti sabar, syukur, tenang, jangan gelabah dan banyak lagi. Jika umat Islam melanggari kedua-dua ini, maka ia terkeluar daripada pengiktirafan Islam. Sebab itulah umat Islam hari ini kena kuat kembali untuk mendepani semua ini demi memastikan seluruh propaganda yang tidak benar berjaya dihapuskan. Jika umat Islam lemah, inilah hasilnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, apa yang terjadi daripada kisah Hitler ini adalah pembunuhan mampu dibuat apabila manusia hilang rasional dan manusia dipropagandakan dengan perkara tidak benar. Jauhi propaganda dan jangan kita merasionalkan perkara yang haram. Assalamualaikum.